I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block. Halo semuanya, sebelum kita mulai dramanya, mari kita perkenalan sama tokoh-tokohnya dulu yuk. Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, siswa-siswi sibuk berpulangan ke rumah ketika bel berbunyi dari kelas 10 sehingga kelas 11, terutama dari kelas 10 IPS 2. Ibzan dan Sarman kemudian pulang ke rumah mereka yang bertetanggaan. Saat di jalan, mereka tidak sengaja menemukan sebuah dompet. Dompet siapa ya? Apaan nih? Betulnya dompet. Dadah. Di dalam dompet ini ada duit, ada kartu pelajar juga nih. Sebaiknya kita kembalikan saja. Tidak usah, kita bagi dua aja duitnya. Sarman. Ada Ibzan. Sarmannya masih di dalam, dia lagi ngerjakan PR. Masuk dulu. Ibzan mau minum apa biar kakak bikinkan? Gak usah repot-repot kak, air putih saja. Oh ya udah, bentar ya kakak ambilkan. Iya. Ini air minum ya. Terima kasih kak. Ibzan. Iya nih bu, ibu apa kabar bu? Alhamdulillah baik. Saya mau boleh tanya dah bu? Boleh. Mengapa Sarman ngerjakan tugas di siang hari? Oh soal itu, soalnya kalau dia ngerjakan malam suka ketiduran nak. Oh begitu ya bu? Iya. Oh di F. Maaf F, tunggu lama. Kemana aja kamu lama kali? Oh aku lagi ngerjakan PR. Ibu mau pergi ke dapur dulu ya? Yuk kita ke depan. Yuk. Dompetnya udah nggak sabar lagi nih. Iya nih. Kalau kita bagi dua aja ada 600.000. Bisa kita bagi 300 orang. Ya, cepat buka. Bagi. Ada Sarman sama Ibzan. Kalian ngapain tuh? Biasa melayang. Itu apaan? Enggak kok, ini duit kita. Itu apaan? Enggak lihat. Kok uangnya enggak ada? Kalian kemanain? Enggak kok, Kak. Ini duit kami. Itu uang kalian. Orang tua kalian enggak mungkin ngasih kalian uang sebanyak itu. Ini duit kami kok, Kak. Nah, Kak, saya ingin mengembalikan dompet ini, tapi Ibzan menghasut saya. Kok gitu? Itu namanya kamu memakan hak orang lain. Saya ingin mengembalikan dompet ini, Kak, tapi kata Ibzan, ini bukan urusan kita. Maaf, Kak, maaf, Kak. Saya hilaf. Ya udah, lain kali jangan buat gitu lagi ya. Iya, Kak. Ini atas kartu namanya, lagian rumahnya dekat kok dari sini. Ini alamatnya kamu kembalikan ya. Iya, Kak. Ini. Assalamualaikum. Salam siapa ya? Ini rumah kakak Pia. Iya, ada apa ya? Kami ingin membalikkan dompet kak. Apakah kakak kehilangan dompet? Iya itu dompet saya. Sini. Iya ini dompet saya. Makasih ya udah nemuin dompetnya. Iya kak. Sama kak. Iya sama-sama kak. Ya kak, kami pamit dulu ya. Iya makasih ya sekali lagi. Iya kak.